Damai bagimu dan bersamamu. Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiah Moko, dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, kami umat paroki Santa Teresia Salam bersyukur dan memohon berkat atas gedung gereja yang baru, sekaligus juga berkat untuk pengurus PGPM dan pengurus Dewan Pastoral Paroki. Mewakili umat paroki, kami memohon kepada Bapak Uskup untuk berkenan memimpin upacara Ekaristi ini sepenuhnya sampai selesai. Terima kasih. Para romo, suster, bude, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, malah kita mengawali rangkaian bersyukur kita pada pagi hari ini dengan berdoa mohon berkat Tuhan atas gedung gereja yang baru dan untuk kita semua. Ya Allah, Engkau menguduskan dan memimpin gerejamu. Pantaslah kami memuliakan namamu dengan meriah, karena pada hari ini umatmu mau mempersembahkan dan menguduskan gedung gereja Santa Teresia Salam dalam namamu. Maka dari itu kami mohon dengan rendah hati, ya Tuhan, limpahkanlah rahmat ilahimu atas gedung gereja ini, agar bangunan ini tetap kudus. Ya Bapa, semoga di dalam gereja ini rahmat ilahimu menghapus dosa-dosa manusia. Semoga dalam gereja ini pujian sepantasnya diunjukkan. Suara manusia tergabung dalam pujian para malaikat, serta doa permohonan bagi keselamatan dan umat manusia senantiasa memupung kehadiratmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki agar jiwa kami dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, berkatilah air ini yang akan kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan layak memperoleh keselamatanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga doa-doa kami membumbung ke atas kehadirat-Mu ya Tuhan, seperti membumbungnya kepulan asap dupa ini, dan sebagaimana ruangan ini dipenuhi dengan harum wanginya dupa, hendaknya gereja kudus-Mu membuat keharuman nama Kristus di tengah dunia terus merebak sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja melalui pintu ini untuk mendengarkan sabda Allah dan merayakan ibadat ilahi dengan ikhlas menuruti suara Kristus yang menyatakan diri sebagai pintu menuju hidup abadi. Kami memuliakan Dikau ya Allah, Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Putramu ke dunia ini, agar dengan menumpahkan darahnya, Ia menghimpun umat manusia yang tercerai berai oleh dampak dosa, dan menjadi gembala serta pintu bagi mereka yang berimbun dalam satu kawanan. Melalui pintu itulah siapa saja yang masuk akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah Bapa, berkatilah pintu ini. Semoga umat beriman yang masuk melalui pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus Putramu dan bersatu dalam Roh Kudus. Semoga kami yang berkumpul dalam gerejamu ini karena setia dalam iman akan Yesus Kristus, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam pemecahan roti dan giat dalam berdoa, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pastor paroki, Romo kita berjawab untuk mengelola gereja ini beserta umat yang dipercayakan pada Romo. Dan kini kunci telah tersedia untuk membuka dan menutup pintu ini, maka kami serahkan kepada Romo sebagai penanggung jawabnya. Terima kasih Bapak Uskup. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat. Saudara-saudariku yang berkasih dalam Tuhan, kita yang sekarang ini akan kita potong sebagai tanda pembukaan gereja ini, dan kita semua akan memanfaatkan gereja ini untuk peribadatan dan untuk memuliakan Tuhan. Dan semoga siapa saja yang keluar masuk melalui pintu ini menikmati dan mengalami keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan sambil menyanyikan lagu pujian. Manapun semarang, berkiaran dalam raju zaman, memperjuangkan hidup manusia yang berpantang. Dalam doa Bunda Maria, hamba Allah yang bunda gereja, dan dalamnya Allah Roh Kudus, membangun iman penuh cinta, segenap doa dan para tuana, bertingkah selalu memenuhi diri dalam wujud. Terima kasih. pada zaman pemerintahan kerajaan Inggris. Sesudah Yesus dilahirkan dan Maria di tanah Judea, dapatlah orang-orang Majus dari Hindu ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Para romo, sister, bapak ibu, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih, baik yang ada di gereja Santa Teresia Salam ini maupun yang mengikuti kajian di rumah masing-masing. Selamat pagi berkadalan. Selamat pagi berkadalan. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Luar biasa. Apa yang membuat menyenangkan luar biasa? Punya gereja yang baru. Yang gereja lama apa? Hah? Sudah nggak ada lagi ya. Kita senang sekali kalau punya gereja yang baru. Maka ini menjadi salah satu sukacita kita, kegembiraan kita yang luar biasa. Apalagi hari ini gereja yang baru sudah diresmikan, diberkati oleh Tuhan sendiri untuk bisa kita manfaatkan untuk peribadatan memuji Tuhan dan sekaligus membangun kebersamaan dalam gereja ini. Ya, sebagian dikumpulkan ke gereja, sebagian untuk bayar utang. Gitu. Ini semua menjadi salah satu tanggung jawab kita juga. Kita sebagai akibat mencoba untuk berkontribusi. Dan segala keterbatasan dan kerendahan hati kami sebagai umat Katolik Paroki Santa Teresia Salam dengan disertai niat yang suci untuk sebuah pengabdian dan tugas yang mulia, kami mohon Bapak Uskup Agung Semarang berkenan melantik saudara-saudari kami ini agar mengurus Dewan Pastoral Paroki masa bakti 2022-2024. Berumah Paroki Santa Teresia Salam yang berbahagia, saya selaku Uskup Agung Semarang turut bergembira atas proses pemilihan pengurus Dewan Paroki Santa Teresia Salam untuk masa bakti 2024. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan berwisiat kepada Paroki Santa Teresia Salam yang hari ini telah dianugerahi Tuhan sebuah gereja yang baru, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa karena menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kita. Harapannya semoga gereja yang baru ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memuji Tuhan, meluhurkan Tuhan, dan akhirnya juga untuk mendambakan atau mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan sendiri. Dan juga hari ini merupakan hari ulang tahun ke-57, maka saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-57. Semoga dengan bertambahnya usia, gereja kita menjadi semakin dewasa, termasuk dalam pewartaan, yakni mewartakan kabar sukacita, berbagi berkah bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, selamat berwisiat, semoga Tuhan memberkati perjalanan paroki kita sampai akhir. Dan juga selamat kepada Dewan Pastoral Paroki dan pengurus PGPM yang telah dilantik. Semoga dengan pelantikan ini panjenengan semua bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat, bagi Tuhan, dan bagi masyarakat. Selamat bekerja, selamat melayani untuk Tuhan dan sesama. Matur nuwun dan berkata lebih. Bapak Uskup, para bidan, para suster, para romo, ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya diberikan terjawab untuk proses pembangunan gedung gereja Santa Teresia Salam. Ingin menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan proses pembangunan ini. Hari ini kita semua bersyukur, bersukacita karena kita bisa menyaksikan karya agung Tuhan yang sangat luar biasa bagi umat, yaitu khususnya di wilayah paroki Santa Teresia Salam. Seperti kita tahu, kita melakukan di area atau sebagai penanggung pembangunan, bahwa kita telah memiliki gereja yang memadai itu sudah cukup lama. Ada tarik ulur antara mempertahankan gereja yang lama, meninggalkan bangunan yang sangat penting secara ini dengan aspek budaya yang sangat istimewa. Memuji Bapak Pujiannya, kami sampaikan permohonan maaf di beberapa bupati mana Bapak Zainudin tidak bisa hadir pada hari ini karena ada kegiatan lain untuk menjelaskan kepada kami hadir pada acara tersebut. Selanjutnya, jika kami menyampaikan sambutan tertulis Bapak-Bapak acara resmian di gereja Santa